Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube, jumpa lagi dengan channel saya WTE World Teknik Elektronik. Saat ini saya sedang berada di Desa Rajawetan Dukuh Wanayasa, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, Brebes bagian selatan ya. Tepat pada tanggal 25 hari Sabtu Maret 2023. Saat ini saya akan memasang parabola digital dengan dis odo sepasang dengan Allen Bakuben. Thank you.
Seperti inilah pemirsa, setelah dirakit disodo beserta muntingnya dan LNB kabel semua sudah dikoneksi, berarti pekerjaan merakit sudah selesai dan saatnya sekarang saya harus naik ke atas dak melalui tangga untuk memasang parabola ini. Nah, seperti ini kondisinya di atas dak yang akan saya pasang parabola. Ternyata pemandangannya indah juga nih. Saya lihat kemana-mana nih. Luar biasa. Halo, ada burung apa itu ya? Kok bunyinya aneh sekali sih? Kayak burung hantu tuh. Alah, bunyi lagi. Takut ah, di sini ternyata masih banyak dedemit ya. Nah, sekarang saya sudah mengondisikan untuk tempat parabola. Saya posisikan di balokan ini dan saya paku aja dengan menggunakan paku beton. Karena dibor pakai mata bor enggak kuat, ini cor-coran. Nah, sekarang tiang parabola sudah saya pasang dan sudah cukup kuat berdirinya tegak. Dan ini saya mulai memasang disodo, saya luruskan ke arah barat ya. Seperti ini setelah dipasang selesai, parabola digitalnya arahnya ke barat. Nah, sekarang setelah lurus ke arah barat seperti ini, kemudian saya hubungkan parabola dengan monitor TV dan pantau sinyal parabola lewat TV monitor di bawah. Nah, sekarang saya bisa melihat informasi sinyal pada layar TV tapi dari atas. Nah, seperti ini, alhamdulillah sinyal sudah cukup tinggi. Nah, sekarang saya lagi mengkondisikan baut mounting supaya bisa kencang, tepat, tidak berubah-ubah. Tuh, lumayan kualitas sinyal sudah nyampe 8990. Itu sudah cukup tinggi, lumayan. Thank you.
Nah, sekarang saya kan sudah selesai menyetel atau menyeting parabola sesuai arahnya. Dan setelah ditemukan sinyal sudah cukup lumayan, kemudian ini receiver digital parabola saya scan ulang untuk mendapatkan gelombang-gelombang yang baru. Nah, sekarang gelombang sudah ditemukan, sinyalnya bagus, juga gambarnya tidak ngetrik-ngetrik. Nah, sekarang gambar sudah tampil. Coba lihat cek sinyal. Nah, di sini terlihat 90%. Cukup lumayan dan luar biasa. Sinyal kuat. Nah, kondisinya seperti ini setelah ditemukan sinyal 90%, berarti sudah cukup kuat dan kualitas gambar juga baik. Nah, kemudian saya rapihkan di bagian atas, terutama kabel-kabel yang masih berserakan, dan tiang parabola pun sempat saya rubah menghadapnya, yang tadinya menghadap ke belakang sekarang menghadap ke depan bengkungannya itu. Ternyata lebih baik seperti di gambar ini nih. Nah, itu. Alhamdulillah bisa saya menemukan sinyal nyampe 90%. Ulah poho sabrek atukang ka channel nu abdi WTE World Teknik Elektronik. Nah, ini pemirsa, pekerjaan sudah finishing, perapian sudah selesai, bagian yang perlu diisolasi dan diikat sudah rapi semua. Kemudian pada bagian pasak tiang parabola saya timpa dengan aduk yang menggunakan 2 kg semen, kemudian ditambah gula pasir 2 sendok. Tujuan gula pasir 2 sendok untuk menjaga kualitas aduk tersebut supaya kena terik matahari tidak pecah. Nah, tekniknya seperti ini. Kedengaran ada orang jualan bawang.